I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, saya tak makan, tak bergambar. Ustaz Wadi Anwar mengaku balik awal lepas nampak Janani. Sebelum ini, pendakwa bebas terkenal Ustaz Wadi Anwar telah dijemput untuk menghadiri majlis resepsi pasangan selebriti Janani dan Dini Syazman. Difahamkan Ustaz Wadi telah ditugaskan untuk menjadi pembaca doa pada majlis resepsi tersebut. Namun kehadiran pendakwa bebas itu di majlis yang bertemakan ala-ala barat itu telah mengundang rasa kurang senang orang ramai. Tampil memberi penjelasan, Ustaz Wadi mengakui dia telah meninggalkan majlis resepsi tersebut lebih awal selepas melihat pengantin perempuan. Bukan itu saja, beliau turut memaklumkan kepada tuan rumah sebelum meninggalkan majlis selesai membaca doa. Bila saya nampak pengantin sampai dari hujung sana, saya beritahu PA kita kena balik kejap lagi dan tak dapat teruskan majlis. Malah Ustaz Wadi menjelaskan dia membuat keputusan untuk tidak makan, tidak bergambar dan tidak bersama mengikut tentatif sehingga ke akhir majlis. Dalam pada itu, beliau memberi peringatan bahwa Islam mengajar untuk tidak memalukan orang lain, menimbulkan persepsi negatif serta tidak menjatuhkan tuduhan dan fitnah. Saya meraikan hukum menghadiri kenduri kawin yang wajib dan apabila saya sampai situ baru saya tahu keadaan itu. Saya terus beredar dan itu yang diajar oleh Islam. Sekian info hari ini. Terima kasih.